seluruh bayi tersebut nantinya akan dipindahkan lagi ke rumah sakit di Mesir. Menurut Kepala Departemen Prematur dan Perawatan Kelahiran, Dr. Nasar Bulbul, bayi-bayi tersebut tidak ditempatkan dalam inkubator karena tidak adanya jaringan listrik. Tidak ada perawatan medis memadai, kurangnya air serta makanan karena pasukan Israel menggempur area sekitar rumah sakit. Banyak bayi menderita dehidrasi, muntah-muntah, diare, kejang, bahkan hipotermia. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut lantaran terkena polusi udara serta tidak adanya air minum bersih untuk membuat susu mereka. Meski Israel memerintahkan evakuasi di rumah sakit Al-Shifa, militer Israel tetap membombardir area sekitar rumah sakit.